Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita membaca suratul Kahf bermula daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Pertamanya sama-sama kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan, mudah-mudahan pada sesi kali ini kita mendapat manfaat dan ditambahkan lagi keimanan kita asbab daripada apa yang disampaikan ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita kali ini adalah berkisar tentang Aidil Adha, satu perayaan yang sangat besar yang pastinya diraikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya Aidil Adha ini dengan 3 hari tasyrik, diharamkan untuk berpuasa, digalakkan kita untuk sentiasa membesarkan Allah, bertakbir raya, kerana hari raya Aidil Adha ini memiliki, mengandungi sangat banyak iktibar, sangat banyak ibrah, pengajaran yang boleh sama-sama kita manfaatkan. Sidang penonton sekalian, suka untuk saya membawa semuanya untuk kita mengingat kembali antara ibadah yang sangat-sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari raya kurban atau hari raya Aidil Adha ini adalah perbuatan atau amalan yang dipanggil sebagai penyembelihan ataupun kurban. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, dan hadis ini diangkat tarafnya hasan oleh Imam As-Suyuti, menyebut bahawa ma amila ibnu adam yawman nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jal min ihrakati dam wa innahu la yati yawmal qiyamati biqurunha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jal bimakan qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsah. Yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh mana-mana anak Adam pada hari raya kurban atau Yaumul Nahr yang lebih disukai, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada perbuatan mengalirkan darah. Ulama-ulama hadis menjelaskan
maksud yang dikatakan dengan mengalirkan darah atau ihraqat dam ini ialah melakukan penyembelihan kurban. Sesungguhnya, kata Nabi lagi, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, dan ia diletakkan di atas timbangan. Dan sesungguhnya, darah binatang korban itu mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat yang sangat tinggi sebelum ia jatuh di atas bumi. Oleh itu kata Nabi, ikhlaskanlah, fatibu biha nafsa, ikhlaskanlah hati kamu ketika mana melakukan korban itu. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, perhatikan dalam hadis ini betapa besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Tetapi perkara yang lebih besar, yang lebih penting untuk kita lihat, apakah ada di sebalik perbuatan korban itu hal-hal yang tertentu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan mengalirkan darah ini atau penyembelihan ini sehingga begitu besar ganjarannya. Pasti ia adalah kerana kisah yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya yang sangat hebat untuk mengorbankan anaknya. Sidang penonton sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran bagaimanakah situasi yang sangat-sangat kritikal apabila Nabi Allah Ibrahim diberikan ujian oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Quran merekodkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surakallahul azim. Yang bermaksud, falamma balagha, apabila telah sampai umur akil baligh, yakni yang merujuk kepada Nabi Ismail, telah pun menjadi seorang yang mumayyiz, yang mukallaf, ma'ahu sa'ya, mereka berjalan-jalan, sa'ya, sa'i, mereka berjalan-jalan bersama-sama berdua, bersama dengan ayahnya Nabi Allah Ibrahim, qala, kemudian si ayah ini berkata, ya bunayya, perhatikan istilah atau perkataan yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika mana memanggil anaknya. Ya bunayya, wahai anakku yang disayangi. Begitulah kurang lebih maksud. Ya bunayya, satu panggilan yang bukan hanya memanggil anak, tetapi memanggil anak dengan bahasa yang sangat lembut, yang sangat indah dan intonasi yang sangat menarik hati. Ya bunayya, inni ara fil manam, inni ara fil manam, aku nampak dalam mimpiku. Ara menunjukkan mimpi itu bukan sekali tetapi berkali-kali dalam tidurku. Ini yang aku nampak, ini yang mengganggu dalam mimpi aku. Fil manam, dalam tidurku, dalam mimpi aku, anni azbahuka, sesungguhnya engkau disembelih oleh aku. Engkau disembelih oleh aku. Azbahuk. Fanzur. Mada tara. Lalu, hai anak, aku ingin bertanya kepadamu. Fanzur. Berikan perhatian. Fanzur. Fokus di sini. Dengar betul-betul. Lihat betul-betul. Mada tara. Apakah pandanganmu, wahai anak? Baik. Saya nak berhenti dahulu setakat ayat mada tara ini. Kerana selepas itu adalah respon daripada anak Ismail. Mari sama-sama kita melihat, kita mentadabur kepada ayat ini. Untuk kita mencari kenapakah ibadah kurban ini menjadi sangat besar, menjadi sangat penting. Sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 3 hari tashrik pada hari raya kurban ini. Seolah-olah Allah ingin memberikan kita, rayalah dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh pada hari raya ini
untuk mendekatkan diri kalian kepada aku. Bahkan perkataan kurban, qaraba, qarib, menunjukkan dekat. Kurban itu asasnya adalah qaraba, iaitu mendekatkan. Sahabat qarib, sahabat yang dekat. Jadi kurban bukan sembelih semata-mata, tetapi bagaimana perbuatan itu boleh membuatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk faham ini, kita kena lihat, mentadabur kepada kisah yang sedang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik, mari kita kembali melihat kepada karakter Nabi Allah Ibrahim ketika mana muda. Kita semua sudah maklum bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim saat dia muda, bukan seorang lelaki atau seorang pemuda yang biasa-biasa. Apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan, pasti Nabi Allah Ibrahim akan buat dengan sungguh-sungguh. Seorang pemuda, seorang lelaki yang sangat patuh kepada arahan Allah. Jangan kita lupa kepada kisah Ibrahim pernah dilontarkan ke dalam api yang marak, yang tengah panas. Tetapi akhirnya api itu telah melakukan satu perkara yang berlawanan dengan fitrah, logik manusia. Api yang panas tiba-tiba menjadi sejuk. Bukan sejuk yang terlalu sejuk, tetapi Quran merekodkan sejuk dalam keadaan yang sangat menenangkan. Nabi Allah Ibrahim juga pernah diuji dengan ayah yang suka menjual barang-barang yang tidak patuh syariah, iaitu menjual barang yang apa bersifat patung-patung berhala yang kecil dan dijual. Dan dia diminta ayahnya itu kepada Ibrahim untuk menjual barang tersebut. Nabi Allah Ibrahim menjual dalam keadaan yang tidak memberikan sebarang keuntungan. Dia pergi ke pasar, kemudian dia sebut, siapa nak beli patung yang tidak berharga dan tidak bernilai ini? Siapa nak beli patung berhala yang tidak memberikan manfaat apa-apa ini? Dan akhirnya orang tak beli. Dan bila balik ke rumah, ayahnya marah kepadanya, kenapa tak untung, kenapa tak ada siapa yang beli? Maka Ibrahim menjawab, aku dah jual, tapi bagaimana aku nak memaksa orang untuk tidak membelinya? Sidang penonton yang dirahmati sekalian, Nabi Allah Ibrahim pernah juga diuji dengan pemimpin yang hebat. Ketika mana diminta untuk memilih sama ada Namrud sebagai raja dan juga sebagai Tuhan, ataupun Allah sebagai Tuhan dan juga raja kepada sekalian makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang berlaku kepada Ibrahim ketika mana zamannya muda. Ketika mana dia berada dalam keadaan ujian-ujian tersebut, Ibrahim berjaya untuk merasainya dan menguruskan itu semua dengan sangat baik. Sekarang, ketika mana umurnya syekha, ketika mana umurnya berada dalam keadaan yang sudah tua, sekali lagi ujiannya sampai kepadanya. Seorang anak lelaki yang sangat-sangat dicintainya. Bahkan inilah anak lelaki yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika mana berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Dia ada isteri, tetapi isterinya Sarah tidak dapat melahirkan anak. Quran merekodkan Sarah berada dalam keadaan mandul, dan ini membuatkan Ibrahim sangat susah hati. Siapa lagi yang boleh menyambung kerja ibadah, kerja dakwah yang aku lakukan ini? Siapa lagi yang boleh membuatkan kerja-kerja Islam ini disambung? Zuriat aku tidak ada. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mendoakan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi habli minas salihin, rabbi habli minas salihin, fabashshanahu bighulamin halim. Kata Ibrahim, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku ini anak yang terhitung dalam kalangan orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh. Fabashshanahu bighulamin alim. Lalu kata Allah, kami berikan kepadanya berita yang mengembirakan bahawa dia akan beroleh seorang anak yang halim, seorang anak yang penyabar. Tetapi Nabi Allah Ibrahim tidak tahu
perancangan Allah yang sangat hebat ini. Anaknya, yakni anak Nabi Allah Ibrahim, tidak dilahirkan ketika mana Ibrahim muda. Sebaliknya, apabila Ibrahim telah pun berada dalam keadaan syekh, usia yang sangat tua, barulah Allah Ta'ala berikan kepada Ibrahim dengan seorang anak lelaki yang bernama Ismail. Baik. Apabila mendapat satu anak yang sangat disayangi, sekarang tibalah masanya Allah Ta'ala nak uji sekali lagi dengan mendatangkan mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim, yang mana mimpi ini adalah untuk menyembelih anaknya. Baik, di sini sedang penonton sekalian, saya nak bawa semua untuk berfikir, bukan mendengar kisah ini semata-mata, tetapi kita meletakkan diri kita di situasi itu. Kita ada seorang anak yang kita sayangi. Atau kita juga boleh ambil, kita ada sesuatu yang sangat kita sayangi. Susah dapat, mungkin mahal harganya, kita perlu bersusah payah untuk mendapatkannya, lama kita tunggu untuk mendapatkannya, tunggu turn untuk mendapatkannya, kita order mungkin berbulan-bulan, mungkin ada sampai bertahun-tahun, akhirnya kita dapat. Bermaksud ia adalah benda yang sangat berharga, bernilai, walaupun mungkin harganya murah, tetapi kerana kita nak kena tunggu lama, menyebabkan kita sangat-sangat menghargainya. Tiba-tiba datang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lepaskan dia, sembelih dia, musnahkan dia, hancurkan dia, sebagai menyatakan engkau lebih sayang kepada aku Allah berbanding dengan makhluk, berbanding dengan alat, berbanding dengan barang yang ada pada tangan engkau saat ini. Sidang penonton sekalian, soalannya, adakah kita nak melepaskannya? Adakah kita nak melepaskannya dengan mudah? Susah kita dapat, mahal harganya, lama kita tunggu, dan sekarang kita nak kena lepaskan demi untuk menyatakan sayang kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak lakukannya? Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, sidang penonton sekalian. Nabi Allah Ibrahim adalah seorang pemuda, dahulunya seorang pemuda yang sangat patuh kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah gagal untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Tak pernah gagal. Semuanya lulus ujian-ujian yang sampai kepadanya. Dan sekarang ujian ini datang lagi untuk menyembelih, menghapuskan, memusnahkan makhluk yang sangat disayangi. Susah nak dapat ni. Dan timbul persoalan kedua. Kenapa Nabi Allah Ibrahim tanya pandangan anak? Mada tara fanzur, mada tara, apa pandanganmu wahai anak? Untuk apa Nabi Allah Ibrahim mengajukan soalan mada tara, minta pandangan anak? Bukankah ini perintah Allah? Bukankah ini datang daripada Tuhan yang sama ketika mana Nabi Allah Ibrahim berada pada usia yang muda? Jika ini perintah Allah, for what reason, untuk sebab apa bertanya pandangan mada tara? Katakan Nabi Ismail menjawab no way. Menjawab tak boleh wahai ayah. Mada tara, apa pandanganmu? Bila minta pandangan, pandangannya boleh ada dua. Sama ada boleh ataupun tidak boleh. Ayah nak tanya pandanganmu wahai anak. Ayah bermimpi engkau disembelih, dan sekarang mada tara, apa pandanganmu? Dan tiba-tiba Ismail jawab, katakan Ismail menjawab, tak boleh wahai ayah. Sudahlah kita ni lama tak bertemu. Rekod dalam sirah mengatakan, sejak Nabi Ismail ditinggalkan bersama dengan ibu Hajar di Makkatul Mukarramah, waktu bayi, Nabi Allah Ibrahim berpatah balik semula menguruskan keluarganya bersama dengan Sarah. Dan Nabi Ibrahim berulang alik. Dan proses ulang alik itu dikatakan hanya berlaku sebanyak 3 kali pertemuan sahaja dengan Nabi Ismail. Maknanya tempoh seorang anak dengan seorang ayah bertemu sejak bayi sampailah umur baligh dalam kurang lebih 3 kali sahaja, sidang penonton sekalian. Sangat sedikit. Dan kalau kita
berfikir kembali, adalah mustahil seorang anak dapat merasai kasih sayang daripada ayahnya kalau hanya bertemu sebanyak 3 kali sejak bayi sampailah akil baligh. Pasti hubungan itu renggang. Dia tidak ada repo yang bagus. Dari segi bondingnya tidak kuat sebab tidak bersama kerap dengan anak dan juga si ayah itu. Tapi ia berbeza berlaku kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah, hebat. Ya. Timbul persoalan ketiga, bagaimana Nabi Allah Ibrahim boleh menguruskan keluarganya yang bersifat jarak jauh, hari ini istilahnya adalah PJJ, perkahwinan jarak jauh, tetapi masih boleh kekal momentum kasih sayang dengan anak, dengan isteri, dengan suaminya, dengan sangat hebat. Tanpa ada hari itu, sebarang gadget yang membantu, tak boleh nak VC, video call, tak boleh nak pakai apa VR, virtual reality, jika nak berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Tidak ada pada zaman tersebut. Tetapi mereka berjaya melakukan dengan sangat baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kembali semula. Katakan Nabi Ismail jawab, no way, tak boleh wahai ayah. Dahlah kita ni jarang bertemu. Tiba-tiba bila dah balik ke sini, tiba-tiba nak sembelih pula. Ini tak boleh diterima dengan akal. Lalu tak boleh wahai ayah. Katakan Ismail jawab begitu. Saya nak tanya sidang penonton sekalian. Adakah Nabi Allah Ibrahim tidak akan menyembelih anaknya Ismail? Seandainya Ismail jawab tak boleh. Sedangkan ini mimpi daripada Allah. Allah Ta'ala suruh sembelih. Tiba-tiba Ismail jawab tak boleh. Lalu arahan siapakah atau pandangan siapakah yang akan diikuti oleh Nabi Allah Ibrahim? Kalau kita nak dengar pandangan anak atau kita nak mendengar arahan daripada Allah? Sidang penonton, di sinilah timbulnya maksud pengorbanan. Bukan hanya semata-mata kita menyembelih lembu itu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang saya bacakan awal tadi, iaitu berakhir dengan ikhlaskanlah dirimu wahai hamba Allah ketika mana kalian melakukan korban. Nak dapatkan maksud ikhlaskan itu, kita kena faham betul-betul ini. Pertembungan antara dua permintaan. Permintaan yang datang daripada Allah Rabbul Izzati ataupun kita nak menerima pandangan daripada makhluk manusia yang diciptakan daripada Allah. Mana satu? Kalau kita, tuan-tuan, kebiasaannya kita meraihkan apa? Kita meraihkan apa yang Allah suruh atau kita meraihkan apa yang manusia minta? Jawapannya pasti, kita lebih banyak meraihkan manusia. Kita ikut kata anak, sedangkan Allah tak bagi buat benda itu. Kita ikut kata suami, kita ikut kata isteri, kita ikut kata suami selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, kita wajib ikut sebagai seorang isteri. Tetapi seandainya ia bercanggah dengan syariat, maka di sana ada ruang untuk kita mencari helah bagaimana untuk tidak mahu melakukannya. Demi Allah, kerana Allah. Tetapi sidang penonton sekalian, inilah yang kita sama-sama nak fikirkan. Tujuan tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini adalah untuk kita berfikir menggunakan ilmu munasabah kita yang Allah Ta'ala bagi, yang disebut sebagai ulul albab. Allah Ta'ala suruh kita berfikir, kalaulah ini adalah datang daripada Allah, wahai Nabi Allah Ibrahim, dan tiba-tiba si anak Ismail jawab tak boleh, adakah engkau akan lakukan atau tidak lakukan? Jawapannya apa, tuan-tuan, perempuan yang menonton sekalian? Apa jawapannya? Jawapannya ialah pasti Nabi Allah Ibrahim tetap akan melakukan penyembelihan ini ke atas anak. Sebab ini perintah Allah. Sebabnya lagi kerana Nabi Allah Ibrahim tak pernah culas, tak pernah gagal untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sepanjang hidupnya. Suruh Allah Ta'ala suruh tinggalkan anak bayi Ismail bersama dengan Hajar di Mekah, tempat kering, kontang, tidak ada apa-apa. Tinggalkan, logik akal, boleh mati kerana panas terik yang ada di padang pasir.
Boleh sahaja waktu itu Nabi Allah Ibrahim minta kepada, ya Allah, apa benda ni, ya Allah, permintaan yang pelik-pelik begini, wahai Allah, boleh mati anak aku ni, boleh mati isteri aku di sini ni. Boleh sahaja Ibrahim minta begitu. Tetapi apa yang dibuat? Nabi Allah Ibrahim tetap meninggalkannya. Jadi, kalaulah permintaan ini melibatkan hidup mati, perkara ini telah berlaku beberapa kali ketika mana Ibrahim menjalani hidupnya. Setuju dengan saya? Ketika mana ditinggalkan anak isterinya di padang pasir, itu melibatkan hidup mati. Ketika mana dilontarkan ke dalam api, masih ingat? Itu juga melibatkan hidup mati. Jadi, apalah sangat penyembelihan ke atas anak ini? Betul? Apalah sangat? Jadi, sama ada engkau, wahai Ismail, engkau bagi penyembelihan ini, ataupun kau tak benarkan, aku, Ibrahim, tetap akan melakukan ini kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang timbul lagi persoalan. Kalau begitu, kenapa Nabi Allah Ibrahim minta pandangan anak? Madza tara? Sepatutnya tak payah mintalah pandangan anak. Ha. Sepatutnya terus sahaja, wahai Ismail, ayah bermimpi berkali-kali engkau disembelih. Get ready, wahai Ismail, ini perintah Allah, tidak ada banyak cakap. Siap sedia, aku akan sembelih kau sekarang. Sepatutnya ia tidaklah bersifat madza tara, minta pandangan. Tetapi ayat sepatutnya adalah arahan terus kepada penyembelihan. Sebab ini perintah Allah, tidak ada keraguan lagi. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, ini adalah ilmu yang sangat besar yang kita mesti fahami bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha ini. Kenapa? Sebab madza tara ini timbul. Pertama, kerana Nabi Allah Ibrahim nak minta, nak dengar apakah ayat yang akan keluar daripada mulut Ismail. Untuk aku, Ibrahim, aku tidak ragu lagi. Ini adalah perintah Allah. Dan aku pernah merasai bahawa Allah Ta'ala tidak pernah memberikan kesusahan kepada aku dalam siri-siri ujian yang pernah aku rasai sebelumnya. Ya, betul, ujian itu besar, tapi Allah Ta'ala tidak pernah meninggalkan aku begitu sahaja, menyusahkan aku dan akhirnya membuatkan aku sedih dan terbiar begitu sahaja. Tidak, aku pernah dilontarkan ke dalam api, api itu menjadi sejuk, Allah Ta'ala tolong aku. Aku pernah meninggalkan kalian di bumi, tempat yang tidak ada apa-apa, kering kontang, tidak ada air, tanam pokok pun mati, batu-batu sahaja, gunung, bukit pun batu. Tetapi lihat, Allah Ta'ala menghantarkan air zam-zam daripada telapak kakimu, wahai Ismail. Jadi Allah Ta'ala tak pernah membiarkan aku begitu sahaja. Walaupun nampak ujiannya besar, nampak boleh mendatangkan kesedihan yang sangat dahsyat, tetapi aku ikut arahan Allah, Allah Ta'ala memberikan aku kelebihan selepas daripada itu. Jadi untuk penyembelihan ini pun sama. Aku tahu di hujung sana nanti akan ada sesuatu yang menanti aku yang sangat hebat. Tetapi persoalan madza tara bukan untuk aku buat ataupun tidak. Persoalan madza tara adalah untuk kamu, wahai Ismail. Jawapan kamu itu penting. Seandainya jawapan kamu tak boleh, wahai ayah, maka tahulah aku bahawa engkau, wahai Ismail, bukanlah anak yang aku doakan dahulu kepada Allah. Sidang penonton sekalian, apa doa Nabi Allah Ibrahim kepada Allah? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak yang terhitung dalam orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh ialah apabila Allah Ta'ala suruh buat, dia akan buat. Apabila Allah Ta'ala kata jangan buat, dia tidak akan buat. Itu anak yang soleh. Jadi persoalan madza tara kepada kamu ni, wahai Ismail, adalah untuk aku melihat sama ada engkau ini anak yang soleh ataupun sebaliknya. Jika engkau kata tak boleh, wahai ayah, walaupun ini datang arahan daripada Allah, maka tahulah aku, engkau bukan anak yang aku doakan itu, anak yang soleh yang aku nak itu. Maka jika itu bukan anak yang aku minta, untuk apa lagi engkau hidup, wahai Ismail? Siap sedialah untuk engkau disembelih oleh aku. Nampak tuan-tuan? Nabi Allah Ibrahim sangat fokus kepada ciri-ciri anak yang dikehendaki.
Seandainya Allah Ta'ala bagi anak lelaki, cukup syarat tu. Ya, anak lelaki, dia nak anak lelaki. Anak perempuan tak boleh jadi Nabi, tak boleh jadi Rasul. Jadi anak lelaki, cukup syarat. Tetapi tidak soleh, maka itu bukan lagi karakter anak yang aku inginkan. Jadi engkau dah baligh. Falamma balagha, engkau telah pun baligh, telah sampai satu umur mumayyiz, dan sekarang aku nak cross check dengan kamu wahai Ismail, adakah engkau anak sama seperti mana yang aku doakan. Dan seandainya engkau Ismail menjawab boleh wahai ayah, maka tahulah aku engkau dalam kalangan anak-anak yang aku doakan kepada Allah itu. Sidang penonton sekalian, sekarang maza tara adalah persoalan yang nampak simple, tapi ini menentukan bagaimanakah keadaan yang akan berlaku selepas daripada itu. Kemudian apa yang dijawab oleh Ismail setelah diminta oleh ayahnya Ibrahim, maza tara, fanzur, bagi perhatian, ini benda penting ni, fanzur, unzur, berikan perhatian, tengok betul-betul di sini wahai Ismail, maza tara, apa pandanganmu, aku nak tahu sangat tentang ini, bukan untuk aku, tapi jawapan kamu ini sangat penting. Maka jawab Ismail sambungan kepada ayat itu, qala ya abati, ya abati. Perhatikan penggunaan ya abat, ya abati, ya abah, ada termerbutah di belakang. Sedangkan abi, abun adalah ayah. Dia adalah satu isim, kata nama yang datang daripada muzakkar, yakni isim lelaki. Tetapi dalam kaedah bahasa Arab ini, apabila satu isim, kata nama yang asalnya ataupun ciri-cirinya lelaki, tetapi diletakkan termerbutah di belakang untuk mengubahnya menjadi mu'annas, menjadi wanita, maka dari segi lughahnya, dari segi bahasanya, dia adalah untuk menunjukkan kelembutan ketika mana berbicara. Perhatikan sidang penonton yang dirahmati Allah, Nabi Ismail, dia panggil ayah dia dengan panggilan yang sangat lembut. Lembut di sini bukan bermaksud lembut intonasi semata-mata. Kita orang Malaysia, kita lebih fokus kepada intonasi. Tetapi di sini bukan setakat intonasi, tetapi pemilihan ayat yang dipanggil. Contohnya, ada orang, ada anak panggil ayahnya ayah. Ada yang panggil abah. Ada yang panggil daddy. Di Sarawak tu, dipanggil apa? Apak. Apak. Apa lagi? Bapak. Macam-macam panggilan. Tetapi yang mana satu yang dikatakan paling lembut? Yang paling dekat, yang paling bertanggungjawab, paling berakhlak. Yang mana satu? Di sebelah di Sabah nun, anak dengan ayah berbahasa anak itu dengan aku. Kalau kita ni, aku ni kasar, ya, aku ni sangat kasar. Tetapi itulah kelembutan yang ada dalam budaya tersebut. Maka ya abati adalah panggilan orang Arab, seorang anak kepada ayahnya dengan satu istilah yang sangat lembut. Sedangkan sekejap lagi dia nak kena sembelih ni. Dia nak kena sembelih, patutnya ayah apa ni ayah. Tuan-tuan, cuba buat situasi ini kepada anak kita di rumah. Sekejap lagi, lepas habis sesi ni, cuba buat. Panggil anak kita, wahai anakku, ayah baru sahaja mendengar kuliah yang disampaikan tadi. Dan ayah berfikir, ayah nak sembelih engkau. Fanzur madza tara, wahai anak, bagi perhatian apa pandanganmu. Tuan-tuan tengok anak kita akan buat apa sekejap lagi. Sama ada dia telefon 999, dia kata ayah dah tak berapa betul dah ni, ataupun dia lari keluar daripada rumah, dia panggil semua jiran-jiran tetangga dia, dia kata ayah dah tak berapa nak sihat. Sebab apa? Menyembelih anak ni adalah satu, kalau kita fikir hari inilah, adalah satu crime, satu jenayah. Tiba-tiba kita tak buatlah lagi, sekadar untuk nak lihat anak kita bersedia tak untuk jawab soalan. Dan ini perintah Allah. Tambah satu lagi. Ini perintah Allah. Lepas ada Allah, lepas ayah tengok kuliah ni dan ayah berfikir, perintah Allah untuk sembelihkan kau. Apa pandanganmu wahai anak? Tuan-tuan tengok apa jawapan anak. Adakah sama dengan jawapan Ismail ni? Ya abati. Dalam keadaan sekejap lagi dia nak sembelih, dia masih lagi panggil ayahnya dengan sangat lembut. Subhanallah.
Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, kami berikan kepada, kami berita gembirakan kepada Ibrahim ini, fabasyarna hu kepadanya, yakni kepada Ibrahim, bighulamin halim, dengan seorang anak yang halim, seorang anak yang sangat lembut, penyabar. Halim ni adalah kesabaran dalam kelembutan. Subhanallah, inilah dia Ismail. Walaupun nama tak disebut, tapi diberikan fokus kepada ciri-ciri karakternya. Dan itu adalah kaedah biasa yang digunakan dalam Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala tidak mahu sebut nama itu, supaya kita yang mentadabur Al-Quran, kalaulah ada nama Ibrahim, Ismail, Ibrahim, Ismail, kita akan kata apa? Kita yang membaca ayat Quran ini, kita akan kata apa? Oh, ini bukan cerita pasal aku ni. Ini cerita pasal Ibrahim dengan Ismail. Tak ada kaitan langsung dengan aku. Nampak? Kita akan memilih untuk menjadi third party, orang yang ketiga. Yakni orang yang hanya membaca, dan first party dan second party adalah karakter yang ada di dalam itu. Lalu kaedahnya, Allah Ta'ala keluarkan nama orang itu. Yang ditinggalkan adalah ciri-ciri sahaja. Supaya kita bila membacanya, kita mentadaburnya, kita akan mula merasakan ini juga adalah tentang aku. Dan itulah sebenarnya tujuan Al-Quran. Dia bukan cerita sejarah, membaca cerita orang. Al-Quran tujuannya adalah untuk melihat ibrah daripada cerita orang yang tidak diletakkan namanya, tetapi untuk kita meresapi, merasai apa yang berada dalam kisah tersebut. Terima kasih ya Allah, kerana Allah Ta'ala tidak meletakkan nama-nama tersebut. Kalau tidak, kita akan memilih untuk menjadi third party. Ya, kita akan kata apa? Ini bukan cerita aku, ini cerita pasal Ibrahim dengan Ismail. Jadi apa kaitan dengan aku? Tidak ada kaitan. Nama terang-terang sebut Ibrahim, Ismail. Tak disebut. Supaya kita meresapinya, kita merasainya. Bagaimana kalau kamu diberikan ujian begini? Adakah kamu bersedia? Sembelih anak bermaksud intan terhidup dengan mati. Once dah sembelih, anak itu tidak akan kembali lagi pada kita. Are you ready for that? Dan jawab Ismail, ya abati, wahai ayah yang sangat disayangi dengan penuh kelembutan disebut, if'al ma tu'mar. Masya Allah. If'al, buatlah. Buatlah. Fi'al amar tu ya. Maksudnya, dia pula yang mengarahkan Ibrahim untuk buat. Buat sekarang. Buatlah. Ma tu'mar. Apa yang telah pun diarahkan. Yakni siapa yang arahkan? Yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ciri-ciri anak yang soleh. Bila dia dengar ayahnya Ibrahim mendapat arahan daripada Allah, maka si anak ini menggalakkan lagi, bahkan mengarahkan ayahnya, ayah, ini perintah Allah. Ayah tak boleh tangguh-tangguh. Ayah kena buat sekarang. Tuan-tuan, mana nak cari anak yang macam ni? Mana nak cari anak yang macam ni, tuan-tuan? Begitu hebat dalam keadaan melibatkan dia. Kalau orang lain mungkin kita boleh terima, tapi ini melibatkan dia. Dia sendiri yang akan disembelih. Dan inilah pengorbanan. Pengorbanan yang datang daripada ayah apabila bertembung permintaan Allah dan permintaan makhluk. Mana satu yang perlu dikorbankan. Dan sekarang tiba pula si anak, anak pula melakukan pengorbanan demi kerana untuk membuatkan ayahnya ini patuh kepada Allah, maka aku sebagai anak akan melakukan korbannya itu, pengorbanan itu demi untuk membuatkan si anak itu atau membuatkan si ayah itu berada dalam keadaan keimanan yang sungguh-sungguh. Sedang penonton yang dirahmati sekalian, perhatikan seterusnya apa yang disebut oleh Ismail. Satajiduni insya-Allah. Satajiduni maknanya apa? Ayah akan menyaksikan. Ayah akan melihat nanti. Dan disebut insya-Allah dengan izin Allah. Ciri kedua, ciri-ciri anak yang baik ini. Ismail menyebut perkataan insya-Allah, iaitu menenangkan ayah. Ayah jangan risau, semuanya okey sahaja, semuanya dalam keadaan terkawal, insya-Allah. Ayah akan menyaksikan nanti dalam proses penyembelihan itu nanti dengan izin Allah, minas sabirin, insya-Allahu minas sabirin.
ayahanda Ibrahim akan melihat anak anda ini dalam keadaan yang relax-relax sahaja, minas sabiri, dalam kalangan orang-orang yang sabar. Jangan risau ayah, buatlah. Itulah respon daripada anak yang bernama Ismail. Sidang penonton yang dirahmati sekalian. Baik, apa berlaku selepas itu? Maka berlakulah proses untuk dilakukan penyembelihan ke atas Ismail. Baik, sebahagian pandangan ulama mengatakan bahawa seandainya Ibrahim tidak membawa Ismail pergi ke satu tempat, bawa pisau diletakkan di leher Ismail itu, seandainya itu tidak berlaku sekalipun, tetapi sebenarnya pengorbanan itu telah pun dilakukan. Pengorbanan itu sebenarnya bukan ketika mana pisau berada di leher dan disembelih. Tetapi pengorbanan yang sebenarnya ialah apabila engkau sudah mengatakan ya. Menggelakkan Sarawak tu, aku terima apa yang disebut atau apa yang diminta oleh Allah tu. Aku menerimanya. Ya, aku akan buat. Ibrahim bila dengar pandangan ataupun sebutan daripada Ismail tadi, Ibrahim mendapat dua jawapan. Pertama, Ibrahim tahu inilah Ismail, anak aku yang sama seperti mana yang aku doakan dahulu. Iaitu aku nak seorang anak yang soleh. Terbukti, dia suruh aku sembelih dia kerana Allah dan dia membuatkan aku tenang dan dia menggunakan perkataan insya-Allah, bermaksud dia menyerahkan semuanya kembali kepada Allah dalam proses penyembelihan ini. Maka ini betul anak yang aku nak dalam doa aku. Dia dah tahu. Dan yang kedua, dia tahu penyembelihan sekejap lagi seandainya berlaku, Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kesedihan begitu sahaja. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan dia begitu sahaja. Pasti akan ada bantuan daripada Allah. Itu pasti. Sebab dah pernah berlaku dalam hidup aku sebelum-sebelum ini, setiap ujian di hujungnya akan ada bantuan daripada Allah. Bermaksud, jika tidak berlaku proses pisau di leher itu pun, Ibrahim, Ismail, kedua-duanya telah melakukan pengorbanan. Maka pengorbanan yang sebenarnya adalah apabila kita accept, kita menerima, kita dah bersedia, kita dah mengatakan ya. Ibrahim mengatakan ya, aku akan sembelih engkau kerana Allah. Dan Ismail juga mengatakan ya ayah, aku bersedia untuk disembelih kerana Allah. Kedua-duanya telah melakukan pengorbanan. Maka lihat, kerana itu apa yang berlaku. Falamma aslama watallahu liljabin. Setelah kedua-duanya berserah bulat-bulat. Aslama. Bermaksud, kita tak tahu apa nak jadi lepas ni, wahai Ismail, jawab Ibrahim. Ayah tak tahu lepas ni apa nak jadi kepada engkau. Dan Ismail juga jawab, aku pun tak tahu apa nak jadi pada ayah nanti lepas ni, kerana berlakunya penyembelihan ini nanti. Maka kedua-duanya menyerahkan kepada Allah. Aslama, bulat-bulat. Kita serahkan kepada Allah. Inilah pengorbanan yang sangat besar. Bila sampai satu masa, akal kita sudah tak boleh lagi memahami apa yang akan berlaku selepas ini. Sampai satu masa, emosi kita, kita dah nak sedih pun kita tak tahu nak sedih macam mana, nak gembira pun kita tak tahu. Kalaulah kita di tempat Ibrahim, kalaulah kita di tempat Ismail, tuan-tuan, kita nak pilih gembira atau nak sedih atau nak marah atau nak apa? Apa emosi yang ada, tuan-tuan? Apa emosi yang berlegar pada saat itu? Kita nak marah, ini perintah Allah. Kita nak sedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan manusia, hamba-hambanya yang ikut perintahnya. Kita nak gembira, tuan-tuan, sekejap lagi benda yang kita sayang akan mati. Dan ia tidak akan datang lagi kepada kita. Apa emosi yang mengalir? Tuan-tuan, waktu inilah yang dikatakan aslama. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Aku nak fikir pun tak lepas, nak rasa emosi pun dah tak tahu emosi apa. Bercampur-campur emosi. Aslama wa tallahu liljabi. Lalu apa berlaku? Mereka menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah. Ini yang direkodkan dalam Al-Quran, surah Saffat ayat 103. Wa nadainahu an ya Ibrahim.
Tiba-tiba ketika mana proses itu berlaku, tidak ada pisau, tidak disebut dalam Quran di mana pisaunya, hanya meletakkan anak Ismail direbahkan di atas tanah dan mengiringkan mukanya menghadap ke arah sisi, maknanya pipi di atas tanah begitu. Itu sahaja perbuatan yang dibuat. Kemudian datanglah satu suara, nadainahu an ya Ibrahim, serta kami menyeru, wahai Ibrahim. Datang satu suara ni, qad sadaqta ru'ya. Quran merekodkan, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Maknanya engkau dah buat apa yang ada dalam mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan. Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya, hanya proses. Sebab itu perkataan azbahuka. Azbahu adalah fi'lul mudhari' yang bermaksud aku nampak engkau akan disembelih. Maknanya dalam mimpi itu Ibrahim tidak nampak pun Ismail betul-betul disembelih. Hanya proses. Proses macam kita kalau nak sembelih lembu nanti, apa prosesnya? Kita bawa dia dengan lori pergi ke tempat kita. Jadi prosesnya adalah membawa lori naik, membawa lembu naik di atas lori tersebut. Adakah kita nampak pisau berada di tengkuk lembu itu? Tengkuk sapi itu? Tidak ada. Prosesnya sahaja, iaitu lembu berada di atas lori dan ia sedang bergerak. Kemudian mungkin kita ikat lembu itu di pokok. Kita ikat di pokok. Adakah berlaku lagi penyembelihan itu? Belum lagi. Tapi prosesnya telah ke arah itu. Maka itulah yang dimimpikan oleh Ibrahim. Maka disebut kepada anaknya, bukan proses itu. Cuma disebut, ayah nampak engkau akan disembelih. Bagaimana keadaannya, itu aku tak tahu. Tetapi sekarang Allah Ta'ala gambarkan, rupa-rupanya dalam mimpi itu yang dilihat anaknya berada di atas watallahu lil jabin, berada di atas tompok tanah. Itulah yang dinampakkan oleh Allah kepada Ibrahim. Dan sekarang Allah kata apa? Qad sadaqta ru'ya. Sadaqta ru'ya, engkau telah benarkan apa yang engkau mimpikan sebelum ini. Dan sekarang kami membalas kepada engkau kerana engkau telah berusaha untuk melakukan kebaikan. Dan disebut pada ayat yang seterusnya, Saffat 106, Allah Ta'ala kata apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah ini adalah satu bala'u, satu ujian yang nyata kepadamu, wahai Ibrahim. وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami tebus anak Ismail itu dengan seekor binatang sembelihan yang azim, yang besar. Sidang penonton sekalian, sebab apa? Sebab engkau telah berjaya melakukan pengorbanan. Adakah anak Ismail benar-benar disembelih? Tidak. Allah Ta'ala hanya nak melihat, boleh tak engkau pergi sampai satu stage ini? Dan sekarang, engkau berjaya lakukan. Engkau benarkan apa yang ada dalam mimpi yang aku sampaikan kepada engkau, Tuan Ibrahim. Dan sekarang, sebagai tebusannya, ambillah Ismail, anak yang kau sayang tu, manfaatkan sungguh-sungguh. Dan untuk meraihkan kejayaan pengorbanan kedua, seorang ayah dan anak ini, maka aku gantikan, aku tebuskan dengan binatang sembelihan. Dan di sinilah tuan-tuan, kita hari ini buat, kita buat perbuatan ini, yakni kita ambil lembu dan kita melakukan korban. Bukan kerana lembu itu, tuan-tuan. Sebab itu bagusnya kita faham tentang kisah Ibrahim ini, supaya kita tidak fokus dalam otak kita ini lembu itu yang disembelih. Tetapi nak sampai ke tahap tebusan lembu itu, nak sampai ke tahap kita nak gantikan, Allah Ta'ala nak gantikan itu, ada cerita di sebaliknya. Pengorbanan seorang anak, pengorbanan seorang ayah, air mata keluar jangan cakaplah banyak mana, kita tak tahu. Ini belum lagi masuk bab mak
Hajar, ibu Hajar pula kata apa? Nak sembelih anak ni, aku yang kandung dia, aku yang jaga dia waktu di padang pasir, engkau wahai Ibrahim tak ada bersama, tiba-tiba nak sembelih sesuka hati. Ini tak masuk lagi bab mak ni. Tak masuk lagi. Tidak ada bahkan Al-Quran merekodkan di mana keperanan mak. Maknanya apa? Si ibu redha dengan apa yang berlaku. Engkau dah memilih menjadi seorang isteri kepada Nabi, kepada Rasul, maka ujian yang datang bukan biasa-biasa. Semuanya ujian yang memang sangat-sangat berat. Bala'ul mubin. Satu ujian yang sangat nyata. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ. Dan kami kekalkan baginya dengan nama yang harum, nama yang baik-baik dalam kalangan orang yang datang kemudian nanti. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim. Quran merekodkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan salam. Masya Allah. Kita tuan-tuan, bila kita nak greeting someone, kita nak meraikan seseorang, kita akan bagi salam kepadanya. Dan sekarang ayat ini merekodkan yang memberi salam kepada Ibrahim bukan manusia, tetapi yang memberikan salam kepada Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala meraikan Nabi Allah Ibrahim. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, apakah kesimpulan yang boleh kita lakukan berdasarkan kepada perbincangan ini? Pertama, tanya pada diri kita masing-masing, adakah kita bersedia untuk menyembelih quote and quote benda yang kita sayang? Contoh, apa benda yang kita sayang? Minta maaflah saya sebut ni, perkara yang agak sensitif, rokok. Kan? Rokok ni tuan-tuan, Allahu Akbar, ramai orang buat, ramai orang hisap ni. Walaupun dah keluar fatwa, dah haram, tak boleh hisap. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan hukuman fatwa ni, datang dalam bentuk fatwa daripada para ulama' menyatakan ia adalah haram. Ini perintah Allah berdasarkan kepada kebijaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti di seluruh negeri yang ada di Malaysia ini. Tuan-tuan, adakah kita bersedia untuk menyembelih rokok kita kerana Allah? Boleh, tuan-tuan? Ini persoalannya. Cukup kita berfikir di situ sahaja. Ada sebuah kenderaan yang sangat kita sayang, susah nak dapat, queue setahun nak dapat, contohlah. Tiba-tiba dah dapat sekarang. Allah Ta'ala datangkan perintah. Boleh tak? Lepaskan kenderaan tersebut. Bakar kenderaan tersebut. Sembelihlah tu maknanya. Kerana aku. Kerana aku. Kerana Allah. Boleh tuan-tuan? Oh, bukan benda yang senang tuan-tuan. Kita akan minta kepada ya Allah. Benda lain boleh. Tapi benda ni tak bolehlah. Tolonglah ya wahai Allah. Tuan-tuan, ujian ini datang kepada kita. Adakah kita berjaya untuk menyembelih sesuatu yang kita sayang? Mungkin dalam bentuk perbuatan. Dia bukan barang tapi perbuatan. Kita tengah buat atau sedang buat, suka buat satu perbuatan yang Allah Ta'ala tak suka. Kita buat satu perbuatan itu, dia dah jadi mangli dalam hidup kita. Sekarang dah tiba hari raya Aidil Adha, adakah kita bersedia untuk menyembelih perbuatan yang jahat tersebut? Maknanya waktu kita ambil lembu nanti, ketika mana lembu itu disembelih, darahnya pancut keluar, sebenarnya kita tak nampak lembu. Yang kita nampak adalah perbuatan jahat kita tu tengah kena sembelih. Dan setelah ia selesai, tidak ada lagi pengulangan perbuatan jahat tu kepada kita. Ini sepatutnya yang dilakukan oleh mereka yang nak melakukan ibadah kurban. Bukan semata-mata lembu, tapi kita nak tebus balik. Kerana lembu itu disembelih, maka masa yang sama juga perbuatan jahat yang aku buat ni pun kena sembelih juga. Di sana lembu disembelih, di sini rokok yang kita hisap selama ini pun kita sembelih juga. So no more rokok selepas ini. Kerana hari ini adalah hari raya Aidil Adha. Berjaya buat, besarkan Allah. Bertakbirlah raya kita tu. Dan itulah maksud yang sebenar. Signifikannya. Dan barulah kita akan rasakan betapa besarnya hari raya Aidil Adha. Kenapa ia dipanggil pengorbanan? Bukan sebab korban lembu, tapi mengorbankan apa yang kita suka semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita berjaya untuk berdepan dengan segala ujian bala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mudah-mudahan
kita diberikan kesejahteraan oleh Allah. Mudah-mudahan kita juga antara orang yang akan diberikan salam, memberikan ucapan doa sejahtera daripada Allah kepada kita. Inilah kemuncak impian kita, sidang penonton sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu lagi lain waktu. Terima kasih atas tontonan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.